Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kantor kali ini pagi menjelang siang ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyusuri satu jalan di utara kota Makassar, namanya Jalan Diponegoro. Oke, kita mulai teman-teman dari ujung Jalan Diponegoro, perempatan di Jalan Durian ya, dengan Jalan Sangir. Kita akan mulai menyusuri Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro itu banyak kawasan-kawasan perumahan pecinan ya, termasuk kawasan pemukiman yang lama di kota Makassar ini. Jadi di lorong-lorong antara Bogor-Bogor ini masih banyak kita temui bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan tua seperti ini. Selebihnya ya sudah menjadi toko. Satu yang paling legendaris di sini adalah kemudian makam Pangeran Diponegoro. Kisahnya mungkin sudah banyak yang tahu. Dan kita makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro ini. Jadi kemudian di sini. Karena pada saat itu kalau tidak salah dari Masjid Sejarah, beliau itu diasingkan di Makassar dan akhirnya meninggal di kota Makassar ini. Sudah tidak masuk teman-teman karena sepertinya terkunci ya. Itu salah satu yang mungkin juga menjadi sebab kenapa jalan ini dinamakan Jalan Pangeran Diponegoro karena terdapat makam Pangeran Diponegoro di situ. Jadi selain makam tersebut, seperti yang saya bilang tadi, ini masih banyak kita temukan itu bangunan-bangunan tua ya, rumah-rumah tua dan apa ya. Ini merupakan kawasan pecinan. Jadi jalan ini tidak terlalu panjang teman-teman. Dari Jalan Durian tadi itu dia akan berakhir di Jalan Mandalas. Jadi tidak terlalu panjang. Tapi perumahan pemukiman penduduk itu cukup padat di sebelah kiri dan kanan ini. Kalau kita lihat ada lorong seperti ini, itu cukup padat nih. Dan warga Tionghoa lebih banyak mendominasi. Ini kalau satu klub malam dulu ya, belum kita. Kita sudah berada di ujung Jalan Diponegoro, teman-teman. Kita akan mengambil arah kanan. Kita menyusuri Jalan Ambalas. Oke. Untuk Jalan Ambalas ini yang terkenal di Jalan Ambalas itu adalah pasti orang kalau ingat Jalan Ambalas pasti ingat saudara. Ceritanya itu yang paling pertama ada di kota Makassar itu sop saudara atau warung pangkep itu yang ada di Jalan Andalas ini. Tepatnya di mana? Kalau tidak salah itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri ya, sebelum kita sampai ke Masjid Raya. Ini salah satu yang dari warung pangkep Haji Sain. Itu kalau tidak salah di sini juga ada kayaknya sekitaran sini.
ini. Saudara andalas teman-teman. Ini teman-teman, saya pernah dengar cerita, benar atau tidak ini kalau dikoreksi, bahwa sop saudara itu hanya boleh dijual oleh kerabat, kerabat mereka gitu. Misalnya tidak boleh ada yang menjual memakai nama sop saudara kalau bukan dari lingkup keluarga mereka gitu. Ini saya pernah dengar gitu. Walau alam benar apa tidaknya, kalau ada teman-teman yang orang pangkep atau yang tahu tentang apa itu cerita itu, ya boleh di komen lah atau komentar di sana. Itu teman-teman, kita sudah menyusuri jalan Andalas tadi dan jalan Diponegoro. Sekarang kita di jalan Lekmojong, dan untuk jalan ini sudah pernah saya lewati, sudah pernah saya review apa-apa saja yang ada di sini. Jadi untuk video kali ini saya akhiri dulu tayangan saya. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mensupport saya di channel Ancar Emerging ini, dengan acara Jaka-Jaka. Dan alhamdulillah sedikit lagi kita akan mencapai 4.000 jam tayang ya. Alhamdulillah teman-teman, mohon doanya, mohon dukungannya terus. Semoga saya bisa aktif terus, bisa membuat konten terus, dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Ancar Dinojeng pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya masih ada satu yang ini sekali saya ini. Cuman saya agak ragu. Saya tidak akan berpikir. Kita coba teman-teman. Thank you.